Pemirsa, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Polres Cimahi dan Kepolisian Daerah Polda Jabar menggelar operasi pemeriksaan kendaraan dengan sasaran mobil box dan pengangkut barang di pintu masuk gerbang tol pada Larang Timur. Tujuannya yakni cipta kondisi pasca pemilu. Guna menjaga keamanan dan kenyamanan pada bulan suci Ramadan, pasca pemilu 2019, Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi dan Polda Jabar menggelar razia kendaraan dengan sasaran mobil box pembawa barang untuk menghindari adanya pengemudi yang membawa barang yang membahayakan. Kegiatan ini sasarannya hanya kendaraan box tertutup, meyakinkan bahwa kendaraan yang melintas di daerah wilayah Polres Cimahi, baik yang masuk maupun yang keluar, betul-betul aman untuk memberikan suatu kepercayaan kepada masyarakat bahwa kita Polri hadir untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kasat Lantas Polres Cimahi AKP Suharto mengatakan, operasi akan terus digulirkan dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan pasca pemilu, terutama pada bulan Ramadan ini. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.